orang yang paling-paling kita percaya, orang yang paling-paling kita rasa dia setia dan jujur pada kita, itulah sebenarnya yang pengkhianat sebenar. Dalam dunia ni, pasti kita akan jumpa dan tak boleh lari dengan manusia yang mempunyai perasaan iri dan dengki dengan apa yang kita miliki, kan? Macam pelakon dan penyanyi Ifa Razieh, dia juga mendedahkan ada pihak yang dengki dengan kejayaan yang diperolehinya, terutamanya melibatkan perniagaan. Malah Ifa mendakwa individu berkenaan adalah orang terdekat dengannya dan mengetahui banyak rahsia mengenai dirinya. Kita ni manusia kan, apatah lagi kita ni orang Melayu. Okay, berniaga. Kita nak berniaga bersaing secara sehat. Tetapi bila ada orang sailang, orang menjatuhkan kita, orang mengkhianati, bukan bangsa lain, bangsa Melayu juga yang menjatuhkan bangsa Melayu. Ini yang buat saya macam sedih. Tekilan sangat-sangat cara orang Melayu kita. Jadi kita nak naikkan bangsa kita, bangsa Melayu. Bila orang cakap bangsa Melayu ni malas, kau marah. Bila orang cakap Melayu ni dengki, khianat, kita marah. Macam mana nak ubat lagi? Tak ada penawar dah. Kita pusing-pusing, kita akan jumpa juga Melayu kita ni. So, ada orang tengok tak? Siapa yang makan ciri dia terasa pedas lah. Bila kita ditindas, bila kita dikhianati, ditikam, disailang, kita rasa, why kau nak kena buat benda ni kepada orang Melayu lain? Sepatutnya kita sebagai orang Melayu, kita support orang Melayu kita. Kita naikkan nama Melayu kita, bangsa kita. Itu yang sepatutnya, bukan kita menjatuhkan sesama sendiri. Itu je. Itu sebenarnya. Saya bagi benda tu general. Saya tak tujukan pada siapa-siapa. Yang mana orang yang meniaga macam saya ni, dia akan faham sebenarnya kata-kata saya tu. Kalau kita tengok mungkin kejayaan akak, cakap kongsikan di media sosial, mungkin ada setengah macam jadikan sebagai inspirasi. Tapi sebaliknya ada juga yang mungkin iri hati. Ada. Penyakit lain. Betul. Weh, itu dah kena. Aku sebelum berjaya lagi, orang dah buat aku macam tu dah. Tak tahu nak katalah, tapi saya cakap saya serah pada Allah Subhanahu Taala aje. Benda ni semua berkat izin dia. Kalau tak ada izin dia, rezeki dan restu suami saya dan keluarga saya, saya tak akan sampai ke tahap inilah. Selama ni mungkin kita artiskan, kita nak anugerah-anugerah dalam industri ni. Saya dah dapat dah. ABP saya dah dapat kan, dah 2 tahun betul-betul aktif berserta popular. Saya dah dapat dah. Saya tengok artis lain dapat, saya dah dapat dah. Benda ni saya ke next level. Maksudnya saya nak dapat capai impian saya ni menjadi corporate pula, menjadi business woman yang berjaya. Sebenarnya orang yang pengkhianat ni adalah orang yang paling dekat dengan kita, bukan orang jauh pun. Itu yang kita hati-hati. Selalu kita nak berhati-hati orang jauh kan? Tak. Orang yang pengkhianat ni adalah orang yang paling rapat. Orang yang tahu rahsia kita, luar dalam, rumah tangga kita, keluarga kita, bisnes kita. Itulah pengkhianat sebenarnya. So, orang tu memang rapat dengan Kak Ifa. Sekarang ni masih ada lagi Kak Ifa ke tak pun macam mana? Puh! Pergi. Sudah pergi. Aku dah hantar dia ke syurga. Kan? Kita hantar dia ke syurga je lah. Kita doa yang baik-baik. Kita doa yang baik-baik. Semoga terbuka hati dia. Jangan buat begini pada orang lain tu je. Jangan buat begini pada orang lain. Jangan mengkhianati. Tapi macam Kak Ifa ni ada tak rasa satu perasaan yang macam berjaga-jaga, was-was ataupun serik nak rapat dengan orang apa? Takut ya Allah. Ni, dalam duk berjaga-jaga inilah yang kena. Yang kita tak berjaga-jaga tak jadi. Perasaan hati ni, ini yang kita dapat. Itu yang buat kita terkilan sangat sebenarnya. Orang yang paling-paling kita percaya, orang yang paling-paling kita rasa dia setia dan jujur pada kita, itulah sebenarnya yang pengkhianat sebenar. So, apa yang Kak Ifa buat untuk orang kata menjaga-jaga je lah supaya tak kena, benda tak elok. Saya hanya berdoa, saya solat, saya menangis, kena reda. Selagi hati kita tidak reda, dia tidak akan rasa tenang jiwa kita. Jadi saya kena reda, saya serah pada Allah SWT. Ada asbab dalam sebabnya Allah datangkan manusia yang begini dalam hidup saya. Dalam pada itu, kita nak ucapkan tahniah kepada Ifa atas pengiktirafan Bumi Putra Business Excellent Award 2023. Wah, tahniah ya. Ha, ceritalah sikit pasal anugerah tu. Alhamdulillah, ini merupakan julung-julung kalinya, buat kali kedua Star Vendor Event Sdn Bhd mendapat pengiktirafan ini daripada Business Bumi Putra Excellent Award ni untuk tahun 2023. Jadi terima kasihlah kepada pengiktirafan ini dan penghargaan ini, buat saya sangat terharu, membuatkan saya lebih lagi bekerja keras di masa yang akan datang untuk menaikkan lagi branding Star Vendors ini di mata dunia. Saya dah buat 2 kali Malaysia Book of Record, 2 kali berturut-turut. Bukan ini saja, saya dapat banyak pengiktirafan daripada award-award yang lain. Tapi saya nak lagi satu lagi mencapai impian saya. Saya nak, kalau Malaysia Record saya dah dapat 2, saya nak World Record pula lepas ni.